Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Khoirul Afifin. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan tutorial cara pemasangan jack AKG atau jack mic seperti ini. Dan ujungnya nanti saya akan pakai jack XLR. Ini yang dimasukkan ke mic-nya, dan ini jack AKG-nya ini dimasukkan ke amplifier-nya. Bagaimana tutorial cara pemasangan yang benar? Ikuti terus di video ini dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan juga notifikasinya. Baik, langsung saja kita menuju ke tutorialnya. Pertama, kita siapkan kabel mic-nya. Ini saya menggunakan kabel yang tiga kabel, ada ground dan nanti ada kabel warna merah dan warna putih. Pertama kita kupas dulu kabelnya. Di sini berhubung untuk jack AKG-nya ini mono, saya akan menggunakan kabel yang berwarna putih dan yang serabut ini untuk jalur ke ground-nya. Oke, saya akan sambung yang serabut sama yang putih. Bukan yang merah ini untuk terusnya. Saya akan solder dulu jacknya. Oke, untuk pemasangan kabel ke jack AKG-nya penampakannya seperti ini. Yang kabel warna merah ke jalur plusnya sini, dan warna putih dan serabutnya ini menuju ke ground. Selanjutnya kita pasang. Oke, cek ya guys, sudah selesai kita pasang. Selanjutnya kita melanjutkan untuk pemasangan jack XLR-nya. Oke, di sini kabel XLR-nya ada tiga jalur, yaitu nomor 1, 2, dan 3. Untuk nomor 1 dan 2 ini, sorry, ini untuk nomor 1 dan 3 ini adalah ground, dan nomor 2 nya ini untuk plusnya. Jadi nanti saya akan pasang nomor 1 untuk yang serabut ini, nomor 2 untuk kabel warna putih,
sorry, nomor 2 kabel warna merah, dan yang 3 untuk kabel warna putih. Langsung saja saya akan pasang atau saya solder. Oke, penampakannya setelah saya solder seperti ini. Tinggal kita pasang kembali untuk tutupnya. Saya akan pasang kembali tutupnya. Oke, maka pemasangan untuk jack XLR sudah selesai. Jadi begitulah tutorial cara pemasangan jack XLR dan jack AK untuk mic. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk luangkan waktu buat klik tombol subscribe dan aktifkan juga notifikasinya. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.